Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Senopati Story di sini. Semoga teman-teman semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Untuk kali ini kita mencoba mengikuti keseruan tukang dagang cilok dalam melayani pembelinya. Untuk lebih lengkapnya silakan simak videonya. Mang Anggi. Anggi? Iya. Tos lamirang jualan cilok, Bang. Alhamdulillah. Saya 2 tahun. 2 tahun. Selangkung lah, abi esok ningali pandemi teh seberapa tahunnya? Mantan 10 tahun lah ya. Iya teh cilok di mana, Cang? Cilok di Ciamis, bikin tunan ke orang Ciamis gitu. Oh, ciloknya orang Ciamis ya. Oke. Okay. Ya berarti ya, hitung-hitungannya gimana ini? Kalau satu bal 100 biji. Pokoknya per bijinya itu 350 buat pedagangnya. Ya dari bosnya. Oh. Ya. Kalau ke sayanya paling 150 itu bersih. Iya. Oh, berarti dari bos tuh per bijinya berarti 850 bersih itu ya. Iya. Jadi kita tinggal jualin doang. Kalau ada yang laku ya itu milik kita gitu. Iya. Kalau nggak laku kita pulangin lagi gitu ya. Iya gitu. Oke. Tapi tiap hari rata-rata berapa pendapatnya kira-kira? Paling bersihnya itu 70-80 lah. 70-80. Iya. Oh, ya, alhamdulillah. Segitu deh, alhamdulillah. Zaman sekarang kan lagi susah ya, zaman pandemi. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu, cilok atau aci dicolok merupakan makanan asal dari Jawa Barat. Dari bahan tepung tapioka, biasanya ditambah bumbu pelengkap seperti sambal kacang, kecap, dan saus. Bentuknya bulat-bulat mirip bakso, tapi komposisinya nggak sama. Oleh karena terbuat dari tepung tapioka, tak heran kalau cilok ini terkenal dengan teksturnya yang kenyal. Apa sih yang membuat cilok istimewa? Tentunya karena tekstur kenyalnya, adonan tepung kanjinya ataupun tepung tapiokanya yang dibumbui lalu dikukus dan disantap berselimutkan bumbu kacang bisa adalah kombinasi tekstur dan rasa yang bikin banyak penggemarnya ketagihan. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Tolong dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan share. Serta bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.